Halo bro, saya di sini akan review motor saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan apa saja yang saya sudah ganti dari motor X-Max ini dan kenapa saya milih X-Max. Satu, kenapa saya milih X-Max? Saya lihat X-Max bodinya wow lah, nyaman dipakai, pakai touring jauh juga nyaman. Dipakai modif pun juga bagus. Kaki-kaki di depan udah saya ganti, depan belakang. Ini sama ini. Depan saya kaliper saya ganti M50 Brembo. Piringan saya pakai TDR disc 300. Di belakang saya pakai Brembo 2P. Piringan saya pakai juga TDR sama depan belakang. Ban saya pakai Pirelli Diablo Rosso. Ukuran belakang 150 dan depan 120. Di sini juga saya akan menjelaskan yang di atas-atasnya ini. Di atas untuk master kanan saya di sini pakai Corsa Corta yaitu RCS 17 dan kiri saya pakai Brembo RCS 14. Dan tabung saya pakai Lektek kiri kanan. Kenapa saya milih Lektek? Karena saya lihat Lektek ini elegan dan simpel lah. Nanti di sini saya mesin nggak ada main, maksudnya masih mesin standar, lampu depan belakang standar. Cuma yang depan saya tambahi diamond, diamond itu warna red. Dan windshield depan saya ganti Eropa, dan jok juga ori dari Eropa. Dan shockbreaker belakang saya udah ganti pakai Olin, yaitu tipe 711 kalau nggak salah. Dan knalpot saya pakai Akrapovic, emang bawaannya X-Max. Dan bikin pemanisnya dia dengan bot-bot robol ini, jadi kelihatan motor manis, simpel dan elegan. Rencana sih kalau nggak ada kendala atau ada rezeki lebih, mungkin USD depan saya akan ganti pakai punyanya R25, biar semakin cakep motor, biar semakin gagah. Ya, itulah tadi bro. Kawan-kawan semua yang nonton DK8000, mudah-mudahan penjelasan yang diberikan oleh Kupit ini bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi untuk modifikasi X-Max kawan-kawan semua ya. Mungkin kalau tidak bisa full seperti Kupit, nggak ada masalah. Mungkin bisa diambil knalpotnya dulu. Intinya. Kalau dulu kau boleh tahu, dulu yang pertama kali dimodif apanya kau boleh tahu? Pertama kali modif saya beli shockbreaker Olin dulu, saya mencari biar nyaman di jalan. Oke, setelah itu? Saya mencari ban, untuk soalnya kan ban aslinya agak slip lah di tikungan. Saya ganti pakai Pirelli. Yang ketiga? Yang ketiga saya buat ganti jok. Jok ini asli dari Eropa. Kenapa saya milih dari Eropa? Soalnya dia sangat nyaman, sangat empuk. Empuk kali joknya ini. Beda lah dari jok-jok yang lain. Kayaknya kalau yang blok kanan ini nggak ada ya? Nggak ada. Yang paling terakhir yang dimodif? Terakhir itu semua inti, kaliper, depan belakang, piringan, master kiri kanan, dan windshield. Manis gitu ya? Iya. Siap-siap. Oke, syaratnya itu tadi sudah ada urutannya ya, kurang lebih modifikasinya start dari mana, dari Kupit ini. Ya. Jadi kalau kamu ngikutin, silakan. Dan kalau misalkan Sobeker, Olin nggak mampu, nggak usah yang ini, cari masih banyak pilihannya ya. Ya benar. Ada Citaco, ada apa lagi? ISS. Banyak ya. Ya. Oke. Itu kurang lebih seperti itu modifikasinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Instagramnya mungkin? Ya bisa aja langsung ya. Add Instagram saya, Kupit Fun. Oke. Nanti saya tulisin di sana ada nanti ya, Kupit Fun. Nanti kalau nanya lebih detail masalah modifikasi ini, silakan ke beliau. Oke. Terima kasih, Kupit. Ya, Om. Siap. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, oke? Siap, Om. Terima kasih juga sudah menonton DK8000. Nanti kita ketemu lagi di video mendatang. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe DK8000. Kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Bye.